Siapa dulu? Aku duluan, Ki. Sudah tua kelakuannya seperti berandalan pasang. Ketemu lagi, Tabib. Ayo, kita lanjutkan permainan tempo hari. Hitung-hitung yang tua ingin mengujimu. Kita bawa saja Brangas. Mumpung kita cuma berdua. Iya. Akhirnya kita juga yang mendapatkan titisan Betara Surya ini, Genjik. Bagaimana Kakang Rake? Kelihatannya cukup serius, Pangeran. Kalian yakin mereka bukan orang Kalinggapura? Selama ini kami tidak pernah melihat mereka berkeliar di kota raja, Pangeran. Dan kedua orang itu sangat sakti. Lalu pendekar yang melawannya? Itu juga baru kami lihat, Pangeran. Oh. Sepertinya kedua penyerang itu bagaikan kerbau yang sedang berendam. Baru tampak kepalanya. Saya yakin, masih ada sebagian badannya yang masih tersembunyi di dalam air. Maksud Pangeran, ada kelompok tertentu yang sengaja mau membuat keonaran di kota raja? Ya. Tentang siapa-siapa mereka itu, kita harus segera tebarkan telik sandi. Kanda Andipati Prabakara harus segera dihubungi. Baik, Pangeran. Dan kalau keadaan sudah semakin gawat, hubungi juga
Paman Prabu Angling Dharma. Maksud pangeran, ada kemungkinan terjadi pemberontakan? Ya. Dan kita harus selalu waspada. Itu akan jauh lebih baik. Kalau kamu lapar, kamu bisa memasak sendiri. Di dapur ada beras, ada garam, ada daging kering dan ikan asin. Tapi jangan coba-coba minggat dari rumah ini. Karena sekeliling halaman rumah ini, sudah aku beri japa mantra yang tidak akan mungkin bisa kamu lewati. Genjik, ayo. Kamu tidak akan mungkin bisa melewatinya. Lihat ini. Lihat. Lihat ya. Kamu lihat itu. Siapapun yang melewati garis japa mantraku akan hancur lebur. Kecuali yang menguasai pemunanya. Hah, ngerti? Kita kembali ke Kalingapura. Ayo. 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 Kamu lihat. Tontoloyo. Monyet busuk. Kamu belum memberi penangkalnya padaku, Kilegawa. Tontoloyo kamu. Makanya, jangan nyelonong aja. Ayo. Secepatnya kita harus coba. Jangan terlalu berani untuk coba-coba, Gusti. Hah? Dengan kekuatan penuh pun, belum tentu kita akan sanggup menaklukkan Kalingapura. Apalagi kalau kekuatan kita pecah menjadi dua. Siapa yang menurut kalian akan sulit dihadapi? Oleh para pendekar sakti, seperti Paron Wajah, Citra Genjik, Kang Sadewa, dan Durgandini. Prabu Angling Dharma, Gusti. Prabu Angling Dharma yang akan menjadi sandungan utama. Itu
kenapa aku meminta kalian untuk mengacau Maluwapati? Dengan kekacauan yang timbul di negerinya sendiri, Angling Dharma akan lebih mengutamakan pengamanan di negerinya. Saat itu, pasukan kita menuju ke Kalinggapura. Tentu, para pendekar yang kita sewa diharapkan sudah mulai mengacau di sana. Gusti, itu benar-benar gagasan yang cemerlang. Kami mengerti maksud Gusti. Kanda, saran saya, Kanda jangan meremehkan Adipati Prabakara. Kesaktian bekas senopati itu sangat luar biasa, Kanda. Apa kamu pikir pendekar yang kusewa bukan pendekar sakti? Siapa yang tidak kenal Paron Wajah dan para pendekar lain yang kusewa? 10 Adipati Prabakara, tidak ada seujung kuku mereka. Yang Kanda lupakan adalah semangatnya. Prabakara memiliki semangat membela negaranya. Sementara, para pendekar itu hanya membela uang yang Kanda bayarkan. Habis uang, habis pula semangat tempur mereka. Cukup! Jangan ikut campur urusanku lagi. Asal kamu tahu, kamu sudah tidak aku butuhkan lagi. Tahu? Giliwara. Semoga Dewata mengutuk semua perbuatanmu. Terkutuk kau. Suruhan Angling Dharma untuk menangkap saya, Nyai. Tidak ada yang bisa menyentuh kamu selama berada dalam padepokanku, Nila. Dan kamu tidak usah takut pada Angling Dharma. Ilmunya jauh di bawahku. Sebaiknya kita sambut kedatangan tamu ini dengan meriah. Saya ikut, Nyai. Tidak usah. Kamu di sini saja. Ya, ayo. Maafkan kami, Nyai Durgandini, tidak memberitahukan kedatangan kami terlebih dahulu kepada Nyai.
kalian tahu namaku? Siapa yang tidak kenal Nyai, pendekar tangguh dari utara ini? Kutu anjing. Aku tidak pernah kenal kalian. Tentu. Gunung lebih kelihatan daripada bukit-bukit. Jangan basa-basi, Kisanak. Aku tahu kalian pendekar Linuwi. Ilmu pengentengan tubuh yang sempurna yang kalian pamerkan tadi bukanlah hanya sekedar gunungan bukit, tapi gunung-gunung berapi yang sangat ganas. Kami ada keperluan sedikit dengan Nyai. Kalau hanya ingin menjajal ilmuku, cukup sampai di sini. Tapi kalau masih ada pembicaraan lain, aku bisa membuatkan wedang bagi kalian. Kami ingin mencoba wedang bikinan Nyai. Kenalkan, saya Ki Legawa. Siapa yang tidak kenal dengan pendekar Anom Subali? Jurus monyetmu sama harumnya dengan buah-buahan yang ada di hutan ini. Nyai terlalu melebih-lebihkan. Silakan masuk. Silakan masuk. Silakan masuk. Paman, coba tolong tangani masalah keracunan ini ya. Bawa Tabib Baluku ke desa Kibekelini dan cepat berikan penawarnya. Mengerti? Baik, Nanda Pati. Mari Kibekel. Baik, Gusti. Ada apa, Ki? Desa kami disatroni rampok, Gusti Pati. Rampok? Jumlah mereka banyak sekali dan sangat kejam. Dan ini? Harta kami ludes, Ki Pati. Anak dan istri hamba tewas dibantai rampok-rampok itu. Rampok? Rampok lagi? Ada apa lagi? Gusti Pati, kami juga baru saja dirampok di hutan perbatasan mau masuk Malwapati. Semua barang-barang dagangan kami dirampas dan mereka menyiksa kami. Baiklah. Semua laporan kalian akan kami tangani. Kalian yang keracunan boleh istirahat di balai pengobatan. Dan yang terluka dari tamu mancanegara boleh istirahat di wisma tamu negara di belakang sana. Ya, silakan. Ayo. Saya yakin ada yang membuat rusuh negeri kita ini. Racun dan rampok itu pasti sengaja diciptakan, tapi entah oleh siapa. Yang jelas, ini semua untuk meresahkan rakyat Malwapati. Terus terang, saya sendiri kaget mendengar berita itu, Gusti Pati. Selama ini Malwapati aman. Kita tidak pernah punya musuh. Dan pasukan ronda sering jajah Desa Milangkori. Nah, begini. Kerahkan seluruh mata-mata. Tangkap siapa saja yang mencurigakan. Dan lipatkan perondaan sampai ke seluruh negeri kita ini. Mengerti? Baik, baik, Gusti. Itu suara sahabatku, si Kang Sadewa. Teruskan kalian makan. Weleh, weleh, weleh.
Ada berita apa? Sampai-sampai pendekar Linuwi mau mengunjungi gubuku. Kamu tidak mempersilahkan orang-orang jompo ini masuk ke dalam rumahmu, Paron. Bagaimana tata kramamu sebagai tuan rumah? Tidak. Sebelum kamu perkenalkan, Dewi cantik ini. Dia adalah Dewi Durgandini, pendekar wanita paling sakti yang ada di tanah Jawa ini. Tapi sayangnya, dia jarang membuka diri dan kurang bergaul. Ratu dari Rawa Bangkai. Maaf, Nyai. Tapi kesaktian Nyai sudah menyebar ke seluruh pelosok bumi. Tapi baru sekarang saya yang bodoh ini melihat wajah Nyai. Heh! Aku kurang suka bergaul dengan para pendekar. Itu kenapa aku lebih suka mengurung diri di biliku. Bukan karena Nyai takut dikejar-kejar oleh Masura dan Sintawati. Karena Nyai telah berhasil memelet Pangeran Suryapati, sehingga Nyai berhasil mempelajari ilmu Dasendriya dari guru utamanya. Tutup mulutmu, Paron Wajah! Atau tulang rahangmu akan kuremukan! Kutu anjing! Apa bisa? Kurang ajar! Iya! Biarkan saja mereka. Hentikan, Paron Raja. Hentikan. Mulut lelaki ini lebih busuk dari bau alas kakinya. Tapi tidak bau bangke seperti kamu, Dewa. Kutu anjing. Sudah. Hentikan. Jangan diteruskan. Kita akan membentuk persekutuan kerjasama yang baik, Pak, dan juga Nyai. Sebaiknya hentikan pertikaian ini. Sekedar sambutan hangat. Sebelum kalian kusuguhi wedang jahe yang lebih hangat lagi, silahkan. Mau di serambi atau di ruang tamu? Begini, kemungkinan yang akan kita hadapi di samping Prabakara adalah Prabu Angling Dharma. Walah, demit gondol. Apa andalan Prabu Malwapati itu? Ilmu Dasendriya? Heh, gampil. Aku sudah menguasai ajian itu sebelum ubahanku tumbuh. Kalau Angling Dharma terlibat, saya yakin banyak pendekar Linuwi yang akan membantunya. Paling tidak gurunya pasti akan muncul. Kita tidak bisa meremehkan Mahasura tanpa mengecilkan kehebatanmu, Nyai. Jangan takut, Paron. Siapa takut? Badai Pulau Kura-Kura. Si seruling tua. Ganggadara, Gendrayana, hentikan ulahmu. Hentikan ulahmu. Guru, guru.
Ditya, kamu di sini? Iya, Guru. Maaf, Guru. Semua tugas sudah saya laksanakan. Oh, itu muridmu, Gangga? Murid utamaku. Paron Waja, kamu tidak mempersilahkan sahabatmu masuk. Masuk, Gangga. Bau amismu sudah tercium sampai ke dalam. Setan. Hei, Paron. Baumu saja lebih busuk dari bau bangkai ikan. Ayo. Sebaiknya kita jangan lakukan apa-apa dulu. Sebab mereka pasti akan melakukan perondaan sampai ke pinggir-pinggir desa. Kita tunggu sampai semua rakyat kembali merasa aman. Setelah itu, baru kita lakukan yang lebih dahsyat dari yang kemarin. Aku yakin, Angling Dharma akan meninggalkan Kalinggapura dan lebih memikirkan Malwapati. Kami sanggup untuk melakukan yang jauh lebih menyakitkan dari yang kemarin, Gusti Rake. Kalau perlu, kota Raja Malwapati bisa kujadikan lautan api. Tunggu. Kalian tidak usah turun. Bagaimana? Seluruh demang dan bekal sudah kami beritahu, Gusti Patih. Bagus. Mulai besok pagi, siapapun yang masih berada di jalan kota Raja, langsung tangkap dan penjarakan. Dia patut dicurigai. Mengerti? Siap, Gusti Patih. Sudah, jalan. Bagaimana dengan orang-orang Tabib Baluk? Masih ada 6 sumur penduduk yang airnya belum diperiksa dan dibersihkan dari racun. Ya. Perintahkan supaya mereka semuanya mengenakan pakaian prajurit. Termasuk Tabib Baluk sendiri. Baik, Gusti. Guru, Kakang. Duduklah. Saya mendengar pembicaraan guru dan para paman guru bahwa kemungkinan akan berhadapan dengan Empu Mahasyura dan Prabu Angling Dharma. Itu yang sedang mengganggu pikiran saya. Dan terus terang, saya sendiri belum kenal siapa Giriwara dan apa alasannya memerangi Adipati Prabakara dari Karangtal. Sementara yang mau diserbu negeri Kalinggapura. Saya tidak bermaksud mempengaruhi guru. Tapi yang saya dengar dari Galuh Parwati, bahwa Prabu Angling Dharma seorang prabu yang adil dan bijaksana. Maksudmu? Seorang raja yang bijak tidak mungkin akan membela siapapun yang bejat dan salah. Guru sendiri pernah mengatakan, kalau orang baik selalu berkumpul dengan orang baik. Begitu juga sebaliknya, Guru. Iya. Tapi saya tidak mau dikucilkan teman-teman saya, Aditya. Apalagi saya sudah menyanggupi untuk ikut bergabung dengan mereka. Bagaimana kalau kita ketemu di Pakuan Kondorukem? Di mana itu? Di kaki Gunung Lawu. Atau lebih baik kamu ikut bersama kami, Kendrayana. Itu lebih bagus.
Sampean menyusul bersama Kiparon, Gangadara. Iya. Aku masih kangen pada muridku. Baik. Sampai ketemu, Kiparon. Hiap! Ini bekal untuk tuan-tuan selama mempersiapkan diri. Atau mungkin tuan-tuan akan menjajaki lebih dahulu keadaan di Kalinggapura. Di Kuta Raja, banyak hiburan yang dapat tuan-tuan nikmati. Biasanya kota ini sepi. Apa memang ada upacara nyepi? Tangkap dia! Dan ini kalau kemari, lebih baik kita ke Kedaton. Nanti saya beritahu segala sesuatu. Sudah dua sasi ini, Dinda Prabu meninggalkan Melopati. Mencari kamu, Galuh. Kami sudah ketemu di Padepokan Sugaluh. Tapi Gusti Prabu sudah satu pekan meninggalkan Padepokan. Katanya mau ke Melopati. Mau ketemu sama Gusti Dewi Permaisuri Sekarwangi. Sudah kangen. Kenapa kota raja ini begitu sepi, Gusti Patih? Memang sengaja disepikan. Sebab kami sedang menjebak penjahat yang mau mengacaukan Malwapati. Dalam 3 hari ini, seluruh penduduk diberitahu tidak berkeliaran keluar rumah. Sehingga siapapun yang masih berkeliaran di jalan akan langsung kami tangkap. Oh, itu yang terjadi pada saya. Untung Paman Darmayuda cepat muncul. Terima kasih, Paman. Mencurigakan.
dia melarikan diri dari penjara. Lihat, rantai yang mengikat tangannya. Pasti dia penjahat besar. Bagaimana kalau kita laporkan saja pada Jagabaya? Bagus. Iya, ya, ayo. Ayo, ayo. Cepat kembali ke kota raja. Aku ingin tahu tempat persembunyian mereka. Baik, Gusti Pati. Ki, Ki Bungur. Ki. Ada apa, Pangok? Ada apa lagi, ha? Kalah, Ki. Pasukan kami hancur. Mereka bukan saudagar. Mereka senopati dan penggawa dari Malopati, Ki. Gop, aku bilang apa? Tidak boleh ada gerakan apapun dalam sepekan ini. Tapi kalian memaksa. Dasar rakus. Hei, setan pengganggu, siapa kamu? Aku Batik Madrim, Mahapatih Malopati. Apa maksud kedatangan Gusti kemari? Aku minta kalian supaya menyerah. Dan aku akan menawan kalian secara baik-baik. Menyerahkan diri? Enak saja. Aku Ki Bungur, penguasa dari hutan ini. Kamu yang harus menyerah. Atau kalau tidak, ku bantai kau seperti anjing hutan. Yeah!
apakah kalian masih ingin melawan? Dahsyat, orang kita pandai mengacau, Gusti. Pertama, tiga desa semuanya diracun. Seluruh penduduk bingung, mereka mengira pakai bluk atau wabah. Dua desa mereka datangi dan mereka rampok dengan kejam. Dan juga, jalur utama perdagangan dirampok habis-habisan. Sehingga para pedagang dan saudagar merasa ketakutan, Gusti. Angling Dharma boleh menangis melihat negerinya sendiri porak-poranda. Betul, Gusti. Dengan begitu, para menteri dan senopatinya akan segera meminta rajanya pulang dari Kalinggapura. Kalau benar yang melakukan itu pendekar tua dengan jurus monyet, saya curiga bahwa dia adalah Kibrangas Wajah alias Kilegawa, dan satunya pasti salah seorang dari sahabatnya. Iya. Yang paling menarik, menurut salah seorang prajurit yang melawannya, ada seorang pendekar muda yang hebat luar biasa tiba-tiba muncul dan melawan kedua pendekar tua itu. Walaupun akhirnya dia kalah dan dibawa lari oleh kedua pendekar tua itu. Iya. Tapi yang patut kita curigai adalah tujuan mereka. Hanya sekedar Bromo Corah yang ingin menguasai keamanan kota raja seperti yang pernah dilakukan orang-orangnya Giriwara dulu. Atau ada maksud lain? Ya, memang masih samar. Tapi kita tetap harus waspada. Telik sandi kami mengamati ada kegiatan perang-perangan di Pakuan Gondorukem. Itu tempatnya Giriwara. Betul, Romo Prabu. Lantas buat apa mereka melakukan kegiatan itu kalau bukan untuk keperluan besar? Mereka mau memberontak. Begitu maksudmu? Betul, Romo Prabu. Kemungkinan itu besar sekali. Hancurkan mereka. Saya kira cukup 500 prajurit kalau hanya untuk menghancurkan sebuah pakuwon, Pangeran. Ya. Saya ingin segalanya cepat tuntas, Paman Prabu. Dengan kekayaan yang dikeruknya selama menjabat sebagai Maha Menteri, Giriwara mampu membayar ribuan orang untuk menjadi prajurit. Tapi gambaran seperti pendapat Gusti Prabu bisa terjadi. Bukan tidak mungkin Giriwara menyewa para pendekar untuk menyerang kita. Itu kenapa kita tidak perlu menggunakan pasukan tempur sepenuhnya untuk menyerang Pakuwon Gandarukem. Saya takut apa yang dilakukan para pendekar sewaan itu hanya sekedar pancingan supaya kita menyerang mereka. Maksud Paman Prabu, ketika kita menyerang Gondorukem, lalu pasukan Giriwara yang sebenarnya menyerang kita? Benar sekali. Mungkin mereka sudah mempersiapkan pasukan di luar Pakuwon. Silakan. Silakan, Paman. Siapa Gusti Prabu? Caraka. Pasti ada hal yang mendesak. Ada apa, Caraka? Hamba diutus untuk menyampaikan surat dari Gusti Pati. Dia enggak tahu. Hmm.
menangkap saya. Apa yang telah saya lakukan pada kalian? Apa salah saya? Hah? Apa? Kamu pasti penjahat yang melarikan diri dari penjara. Tangkap! Tunggu! Aduh, saya bukan penjahat. Saya melarikan diri dari tawanan penjahat. Jangan banyak mulut! Dia pelarian dari penjara, Tuan. Mungkin lari dari penjara Kalinggapura. Tutup mulutmu, Jagabaya. Saya mau tanya pada pendekar itu. Maaf atas perlakuan orang desa di sini, Tuan. Bukankah Tuan yang berkelahi melawan dua pendekar yang bikin onar di pasar Kalinggapura? Betul, Kisanak. Ayo sarungkan golokmu, ayo. Dan Tuan dibawa kabur sama penjahat-penjahat itu. Saya dipenjarakan di padepokannya, dirantai. Tapi saya bisa meloloskan diri setelah berhasil memutuskan rantai ini. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, Pangeran Danurweda sudah menunggumu. Baik, Tuan. Mereka memang kelompok peningkar jahat, Pangeran. Dua orang yang membuat onar di sini namanya Citra Genjik dan Kibranga Swaja, alias Kilegawa. Anggota kelompok mereka paling sedikit 5 orang. Meski ada beberapa yang sudah sadar. Rasanya saya tidak pernah berurusan dengan mereka. Atau mungkin ada yang menyewa mereka. Atau mungkin kamu bisa tahu, Suliwa? Hamba mendengar mereka menyebut-nyebut nama Giriwara dari Pakuwon Gandarukem. Kamu telah melakukan pengacauan di Malopati. Merampok saudagar, menggarung rumah penduduk. Hukumannya sangat berat. Kamu bisa dihukum mati. Apakah kamu dan kawan-kawanmu bertindak atas nama kamu sendiri? Atau ada orang lain yang menyuruhmu? Sendiri, Gusti. Bagus. Artinya kamu siap untuk menerima hukuman pancung. Padahal kalau kamu mau berterus terang mengatakan siapa yang menyuruhmu, hukumannya akan ringan. Mungkin akan saya bebaskan. Ampun, Gusti Prabu. Saya yakin, dia juga mengetahui siapa yang meracuni sumur penduduk. Tetapi dia bungkam. Kalau aku jadi kamu, aku memilih tawaran yang kedua. Kamu tentu tidak ingin berpisah dengan anak istrimu. Sementara orang yang menyuruhmu, enak-enakan, menikmati hidup. Kami dibayar, Gusti Prabu.
Kami dibayar. Siapa yang membayarmu? Hamba hanya kenal namanya Ki Pancer. Hamba tidak tahu beliau itu orang mana. Tugas kami hanya merampok. Sungguh hamba tidak tahu siapa yang meracuni sumur penduduk. Hamba sendiri baru mendengarnya sekarang. Lepaskan pasungannya. Kalau benar Sliwa menuju Kalinggapura, kemungkinan pemuda yang berkelahi dengan Ki Brangas dan kawannya itu adalah dia. Kata prajurit yang melihatnya, kedua pendekar jahat itu membawa kabur Sliwa. Jangan terlalu cemas, Lu. Sliwa sudah menguasai hampir semua ilmu dari Padepokan Sugalu. Dan kedua pendekar jahat itu pasti tidak akan berniat membunuh Sliwa. Maksud Gusti? Dari dulu mereka hanya ingin menguasai Sliwa agar mendapatkan obat ramuannya supaya bisa hidup abadi. Saya kira kejadian di Kalinggapura dengan di Malwapati ada kaitannya dengan Kanda Prabu. Sepertinya Dinda mencurigai sesuatu. Iya. Kejadian di Malwapati hanya sasaran antara untuk memancing Kanda Prabu pulang. Sementara itu, musuh-musuh Pangeran dan Nurweda akan menyerang Kalinggapura. Tentu mereka sangat tahu bahwa saya akan lebih mementingkan negeri sendiri. Pendapat Gusti Prameswari sangat benar, Dinda Prabu. Pak, tambahnya, Pak. Tuan. Tuan. Bagaimana pengamatanmu, Kakang? Ternyata orang-orang itu memang suruhan Rakai Pancer. Pengikut setia bekas Mamentri Giriwara. Dan mereka sedang menyusun kekuatan di Pakuan Gonorukem. Siapa saja yang berada di sana? Banyak pendekar tua. Di antaranya ada Ki Parana Waja dan Nyai Durgandini. Durgandini? Pendekar cabul dari Rawa Bangkai. Kami siap mendukung gerakan Rake. Kami siap, Rake. Tujuan kami memang ke sana. Kembali meraih kemakmuran kita bersama. Sebagai bekas pimpinan kalian, Gusti Giriwara benar-benar merasa perih melihat nasib kalian yang semakin buruk. Oh, kawan sendiri, Rake. Ayo suruh masuk. Masuk, Rabda. Maaf, kami terlambat, Rake. Ah!
Kenapa? Kenapa kamu? Ampun Gusti, ketiwasan Gusti. Kami diserang orang dan Rake Panser pun dibawa kabur setelah dikalahkan oleh orang itu. Kurang ajar. Panggil Citra Genjik dan Legawa. Pokoknya tuan-tuan harus bisa menemukan kembali Rake Panser. Kata prajurit yang melihat, mereka melarikan Rake ke arah barat selatan. Barat selatan? Itu ke arah negeri Malwapati. Ya, pasti ke sana. Dan pendekar yang menculik, pasti Angling Dharma. Tuan, saya masih ingat wajah penculik itu, Tuan. Bagus, kamu ikut. Kita bagi tugas. Kendrayana ke Gunung Kencana, jemput Baron Waja dan Ganggadara. Ayo. Duduk. Bilang saja di mana. Begitu saja kok repot. Maaf, tuan-tuan. Buat apa saudagar seperti tuan-tuan ini ingin melihat penjara? Loh. Ini barangkali yang tidak pernah dilakukan oleh saudagar manapun. Penjara adalah ukuran bagaimana watak penduduk sebuah negeri. Kalau penjaranya penuh dengan pencoleng, perampok, artinya watak penduduk negeri itu tidak baik. Ya, ya. Bagaimana kita bisa berniaga di sebuah negeri yang penduduknya berwatak rampok dan maling? Iya, iya. Tapi selama ini Malwapati selalu aman, Tuan. Kecuali beberapa pekan yang lalu, memang ada sedikit gangguan rampok di perbatasan. Nah, kan? Ternyata kecurigaanku punya alasan. Tapi setahu saya, penjara Malwapati itu selalu kosong, Tuan. Oh iya. Paling-paling ada satu orang yang kemarin ditangkap oleh Gusti Patih Batik Madrim. Penjaranya ada di luar kota, kan? Biasanya penjara di setiap kota raja selalu ditempatkan di luar kota. Meski sebenarnya itu sangat berbahaya. Ya, bahaya itu. Tapi di sini lain, Tuan. Penjaranya ada di dalam bentengan istana bagian belakang sebelah barat. Benar-benar aneh kota ini. Sudah, sana pergi, pergi. Saya tidak tahu, Tuan. Dari dulu memang begitu.
Jangan banyak bicara lagi. Cepat ikut kami. Lancang. Siapa kalian? Madrin, hentikan kemarahanmu. Kakang Madrin, hentikan kemarahanmu. Pendekar sewaan Giriwara benar-benar lancang. Berani memasuki kawasan kita dan membebaskan Rakai Pancer. Bukankah itu hal yang wajar? Mereka menyewa orang untuk membebaskan rekannya. Kenapa Kanda harus Triwikrama? Dinda Prabu, siapapun yang berani melecehkan Malwapati harus diberi pelajaran. Harus! Bahwa di sini adalah gudangnya orang-orang sakti.